Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berita bahwa Israel berniat menguji kekuatan TNI Unifil Lebanon menjelang bulan puasa. Hal ini memunculkan kekhawatiran dan kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman yang datang dari Israel. Mari kita tinjau lebih dalam mengenai situasi ini. Saat bulan puasa semakin dekat, masyarakat Muslim di seluruh dunia mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah puasa. Namun, bagi TNI Unifil Lebanon, persiapan tersebut tidak hanya dilakukan dalam bentuk spiritual, namun juga dalam menghadapi uji kekuatan dari Israel. Berita mengenai Israel yang berniat menguji kekuatan tentara Indonesia Unifil Lebanon ini tentu menimbulkan polemik di kalangan masyarakat internasional. Namun, TNI sudah siap menghadapi ancaman dari Israel dan berkoordinasi dengan aparat keamanan Lebanon untuk memastikan situasi tetap aman dan terkontrol. Dalam situasi seperti ini, TNI Unifil Lebanon harus menunjukkan kekuatan dan kesiapan mereka dalam menjalankan tugas menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Adapun tindakan Israel yang berniat menguji kekuatan TNI ini patut diwaspadai karena dapat memicu konflik yang lebih besar. Kita harus mengingat bahwa menjaga perdamaian dan keamanan di daerah Timur Tengah bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan kekuatan dan kesiapan yang dimiliki oleh TNI Unifil Lebanon, serta dukungan dari masyarakat internasional dan aparat keamanan Lebanon, kita dapat memastikan bahwa wilayah tersebut tetap aman dan terkontrol. Dalam menjalankan tugasnya, TNI Unifil Lebanon selalu memperlihatkan kekuatan dan kesiapan mereka dalam menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Namun dengan adanya ancaman dari Israel menjelang bulan puasa, TNI Unifil Lebanon harus lebih waspada dan siap menghadapi situasi yang terjadi. Mari kita dukung TNI Unifil Lebanon dalam menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Timur Tengah ini. Menghadapi ancaman serangan Israel di perbatasan Lebanon selama bulan puasa, apa tindakan yang dilakukan oleh TNI Bang Bro? Pertanyaan yang menarik. Menjelang bulan puasa, Israel mengancam akan melancarkan serangan ke perbatasan Lebanon. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan memunculkan tindakan yang harus dilakukan oleh TNI yang bertugas di sana. Langkah apa yang dilakukan TNI dalam menghadapi ancaman tersebut? Mari kita bahas bersama. Munculnya ancaman serangan dari Israel menjelang bulan puasa memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional mengenai keamanan di wilayah perbatasan Lebanon. TNI yang bertugas di sana harus mengambil tindakan yang tepat untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman tersebut. TNI di perbatasan Lebanon memiliki tugas utama untuk menjaga perdamaian, melindungi masyarakat sipil, dan menjamin keamanan di wilayah tersebut. Dalam situasi seperti ini, TNI telah meningkatkan kewaspadaan di perbatasan Lebanon. TNI telah melakukan kesiapan ganda dengan meningkatkan sistem pengamanan, pemantauan, dan pengawasan di perbatasan, serta memperkuat kerjasama dengan aparat keamanan Lebanon dalam menjaga keamanan wilayah tersebut. TNI juga telah meningkatkan latihan dan pengawasan untuk menghadapi situasi yang mungkin terjadi. Menghadapi ancaman serangan dari Israel menjelang bulan puasa, TNI di perbatasan Lebanon telah meningkatkan kewaspadaan dan mengambil tindakan preventif untuk mengantisipasi dan menghadapi situasi yang mungkin terjadi. Dukungan dari masyarakat setempat dan kerjasama dengan aparat keamanan Lebanon pun menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah perbatasan Lebanon. Lantas apa persiapan TNI dalam menghadapi serangan di perbatasan Lebanon selama bulan puasa, Bang? Dalam menghadapi ancaman serangan di perbatasan Lebanon, TNI telah melakukan berbagai persiapan yang menjunjung tinggi tindakan preventif. Mereka telah memperkuat sistem keamanan, melatih personel, serta bekerja sama dengan aparat keamanan Lebanon untuk mengantisipasi dan menghadapi situasi yang mungkin terjadi. TNI di perbatasan Lebanon telah meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem pengamanan dan pemantauan. Mereka melakukan peningkatan jumlah personel yang bertugas
dan meningkatkan kualitas alat teknologi yang digunakan untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan, meliputi alat pemantau dan deteksi yang lebih canggih. Persiapan lain yang dilakukan oleh TNI adalah melangsungkan latihan dan simulasi di berbagai kondisi dan skenario untuk menghadapi situasi serangan. Hal ini membantu para personel terlatih dalam menangani serangan dan menjaga keamanan wilayah perbatasan dengan lebih baik. TNI juga menerapkan teknologi yang cukup canggih untuk mendeteksi gerakan dan aktivitas yang mencurigakan, sehingga bisa segera menindaklanjuti secara cepat dan tepat. Teknologi ini meliputi penggunaan drone, kamera pemantau, dan perangkat sensor lainnya. Hal lain yang dilakukan oleh TNI adalah membina hubungan baik dengan masyarakat lokal, menumbuhkan rasa kepercayaan, dan mengajak mereka untuk turut aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Dukungan dari masyarakat lokal sangat berarti dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah perbatasan Lebanon. Apakah Israel akan takut berhadapan dengan TNI UNIFIL di perbatasan Lebanon, Bang Bro? Banyak pertanyaan yang muncul mengenai ancaman serangan Israel di perbatasan Lebanon. Apakah Israel benar-benar akan menerapkan tindakan agresif di wilayah tersebut? Apakah mereka akan takut jika berhadapan dengan kekuatan TNI UNIFIL yang menjaga perdamaian di wilayah tersebut? Kita akan membahas lebih jauh mengenai pertanyaan tersebut. Pertahanan Israel adalah salah satu kekuatan terbaik di wilayah Timur Tengah, dan mereka memiliki perlengkapan militer yang canggih. Namun, perlu diingat bahwa TNI UNIFIL di perbatasan Lebanon juga memiliki kualitas personel yang baik dan dilengkapi dengan perlengkapan militer yang memadai. TNI UNIFIL di perbatasan Lebanon bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut, dan mereka memiliki latihan dasar serta kesiapan tinggi dalam menghadapi situasi apapun, termasuk situasi serangan. Selain itu, TNI juga bekerja sama dengan aparat keamanan Lebanon untuk memastikan situasi tetap terkendali dan aman. Meskipun TNI UNIFIL di perbatasan Lebanon memiliki persiapan dan kualitas personel yang baik dan dilengkapi dengan perlengkapan militer yang memadai, tetapi hal itu belum tentu membuat Israel takut untuk berhadapan dengan mereka. Pasalnya, Israel juga memiliki kemampuan dan persiapan yang mumpuni dalam hal keamanan dan pertahanan. TNI UNIFIL di perbatasan Lebanon patut dipuji atas kesiapan dan persiapan mereka dalam menghadapi situasi serangan apapun. Meskipun demikian, tidak ada jaminan apapun dalam kondisi perang. Dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, bertindak dengan bijak dalam setiap keadaan, dan selalu menjunjung perdamaian serta kerjasama. Semoga wilayah perbatasan Lebanon tetap aman dan damai.